Kalau di sini sekarang saya mau bahas soal matematika, yaitu fungsi penawaran. Kita lihat di sebelah kiri bawah itu ada soal ya. Di sebelah kiri bawah ada soal. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada contoh soal 3. Harga melon itu 3.000 per buah. Terus kalau harganya 3.000 dia bisa jual 100 buah, kalau harganya 4.000 dia bisa jual 200 buah. Terus pertanyaannya fungsi penawarannya tuh seperti apa? Nah, sekarang kita cari tahu. Di sini misalnya kita tulis diketahui 3.000 itu kan harga ya, berarti kita tulis P1 price pertama 3.000. Terus ada 100, berarti itu quantity 1 itu 100. Terus yang diketahui lagi 4.000, berarti P2 itu 4.000. Dan diketahui lagi 200, quantity 2 nya 200. Dan yang ditanya adalah fungsi penawaran. Fungsi penawarannya itu seperti apa? Fungsi X itu bisa fungsi P, atau nanti teman-teman juga bisa fungsi Q, terserah mau yang seperti apa. Terus kita tulis jawab. Nah, sekarang kita jawab. Nah, di sini masih ingat nggak persamaan yang X min X1 per X2 min X1? Kalau ada diketahui dua titik ya, pakai persamaan ini, Y min Y1 per Y2 min Y1. Nah, ini persamaannya. Nah, persamaan ini tinggal kita ganti aja. X nya misal kita ganti jadi jadi Q min Q1 terus per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusi aja angka-angka yang sudah diketahui. Di sini yang diketahui ini ya. Nah, tinggal kita substitusi aja ke persamaan yang ada. Q min Q1-nya itu kan 100, Q2-nya 200. Berarti ini Q1-nya 100 per Q2-nya 200 min 100 sama dengan P min P1-nya 3.000. Berarti 3.000 dibagi P2-nya tadi berapa? 4.000. Berarti ini kita ganti jadi 4.000 min 3.000. Terus selanjutnya Q min 100 per 200 kurang 100, 100. Terus P min 3.000, 4.000 kurang 3.000, 1.000. Selanjutnya tinggal kita bagi ini yang sesama penyebut. 100 bagi 1.000 tinggal 10. 1.000 bagi 100 itu 10 sisanya. Terus ini tinggal kita kali silang, berarti ini 10 dikalikan dengan Q min 100 sama dengan P min 3.000. Terus kita tinggal kali 10 Q min 10 kali 100 min 1.000 P min 3.000. Lantas ini jadi jadi 10 Q P min 3.000. Ini pindah ruas, min 1.000 jadi plus 1.000. Maka 10 Q sama dengan P min 3.000 tambah 1.000 jadi min 2.000. Maka nilai Q nya ini kita sama-sama bisa dibagi 10. Jadi 10 Q bagi 10 jadi 1 Q. 1 P bagi 10 jadi 0,1 P. Terus min 2.000 bagi 10 jadi min 200. Nah, ini persamaannya ya.
Atau kalau kita mau ubah ke jadi bentuk P, maka dari persamaan ini kita bisa tinggal putar posisi aja ya. Atau dari sinilah. Dari sini nih, kita bisa dari sini. Maka ini kita ganti posisi yang kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Berarti P min 2000 ya, sama dengan, nah ini putar posisi jadi di sebelah kanan. Terus P sama dengan 10 Ki, pindah ruas jadi plus 2000. Ini persamaannya. Jadi mau membentuk P atau membentuk Ki sama aja. Terus selanjutnya kita buat grafiknya. Ini grafiknya ya. Baik, sebelum kita buat grafik, kita cari pembuat fungsi nolnya dulu. Kita misalkan kalau Ki nya itu 0, maka nilai P nya ini 0 dari mana? Ini bebas saja mau ke 0, ke 10, ke min 10, kita cuma mau nyari tahu titik, dapat 2 titik, nanti kita bisa buat garis. Maka 10 dikali Ki nya itu 0 ditambah 2000, maka 0 ditambah 2000, maka hasilnya 2000. Maka kita punya titik pertama yaitu 0 2000. Nah sekarang titik kedua, tadi kan Ki nya 0, nah sekarang P nya 0. P nya 0, kalau P nya 0 berarti persamaannya ini kan P nya 0, 0 sama dengan 10 Ki plus 2000. Terus ini pindah ruas, Ki nya jadi minus 10 Ki 2000 plus 2000, maka Ki sama dengan 2000 dibagi min 10 jadi min 200. Nah ini kan karena tadi itu bentuknya adalah Ki, P, maka ini juga Ki, P. Berarti Ki nya dulu ya, min 200, 0. Nah ini persamaan kedua. Jadi kita punya dua titik, titik 1 sama ini titik 2. Terus kita buatlah garisnya. Ini kita buat garis. Garis lagi yang lurus. Nah, tadi kan persamaannya yang pertama 0,2000. Oh, 0,2000 berarti di mana nih? 2000. Kita tulis aja per 200 ya. Misal ini 1, sorry. Kok jadi ngapus? 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu ya. Ini jadi min, ini jadi 2000 nih. Terus ini adalah min 200. Gitu ya. Ini kan tadi 0,2000. 0,2000 berarti titiknya ini. Terus min 200,0 berarti titiknya ini nih. Terus kita buat garis, tinggal kita garisin deh. Mana ini? Nah ini lah ya, kita garis. Nah inilah fungsi persamaannya yang tadi kita dapatin. Mana ini fungsi persamaan nih? Yang P 10 Ki plus 200, P sama dengan 10 Ki plus 200, 2000. Ya, ini adalah untuk Ki nya
Terus ini untuk P nya ya. Nah, demikian jawabannya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.